Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Ice Boys. Yay! Untuk video kali ini, Bunda akan mempersiapkan persiapan Ice Mondok Part 2. Guys, aku berani suntik. Berani suntik? Iya. Bunda. Iya, emang berani. Tapi untuk kakak Ais, tes anti narkoba ini tidak melalui jarum suntik, cukup tes urin aja. Jadi dari air pipis deh, gitu. Nah, itulah persiapan kedua Ais untuk mondok. Selamat datang di YouTube channel Ais Wine. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat menonton, enjoy. Selamat datang di Puskesmas Jalan Mas Kabupaten Tangerang. Teman-teman, pastinya kita senang banget ya kalau di rumah kita itu deket banget sama puskesmas yang super duper lengkap. Di sini tuh ada poli gigi, gizi, imunisasi, kusta, TBC, lab, dan masih banyak lagi. Sebelum masuk ke puskesmas, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Baru deh kita ambil nomor antrian di meja ini. Setelah itu kita tunggu di loket pendaftaran, nunggu nomor kita dipanggil. Jangan lupa untuk membawa fotokopi KTP, KK, dan juga BPJS. Nah, jadwal pelayanan seperti ini wajib banget diketahui oleh masyarakat, karena ini berguna untuk masyarakat itu sendiri, supaya datang sesuai dengan jadwal praktek dokternya ya. Di sini juga ada dilengkapi dengan informasi tarif pemeriksaan kesehatan, tarif pemeriksaan penunjang medis seperti untuk lab, klinik, narkoba, HIV, golongan darah, dan lain-lain. Rujukan ambulan juga ada. Oh iya teman-teman, sekarang 35-40. Udah. Nomor antrian Ais yang dipanggil. Oh 37 mbak. Iya udah mbak. Ini kamu. Iya. Baru mau tes anti narkoba. Ada itu data di ini. Ada. Kasih uangnya pegang. Fotonya 2 lembar. Ya? Oh, 2 lembar iya. Enggak ada. Jadi duduk. Masuk dari mana? Poli umum bikin surat. Jadi sekarang Ais menuju ke poli umum untuk minta ke dokter dibuatkan surat keterangan sehat. Nah sekarang giliran Ais masuk. Ini dia surat keterangan sehat dari dokter udah jadi ya. Oke, sekarang Ais menuju ke laboratorium. Di laboratorium itu sudah terdapat kamar mandinya. Di situ Ais akan mengeluarkan urinnya ke dalam wadah yang sudah diberikan oleh dokter. Nanti wadah itu yang sudah berisi urin diberikan lagi ke dokter untuk diuji. Dan hasilnya cepat banget keluar. Tunggu duduk situ, Kak. Duduk situ. Di lab ini pasiennya hanya Ais sendiri, jadi nggak perlu ngantri lama-lama. Tinggal nunggu dokternya datang aja kok. Nah, sekarang waktunya Ais masuk untuk melakukan tes urin. Setelah itu, kita disuruh menunggu di loket pendaftaran. Saat ini kita masih menunggu dokternya keluar untuk memberikan hasil. Setelah kita terima hasil tes anti narkoba ini, kita menandatangani sebuah surat. Udah ya Pak, selesai. Nah, udah selesai teman-teman tes anti narkobanya. Hasilnya disimpan oleh Ais secara baik-baik, nanti dibawa pas keberangkatan menuju pesantren. Doain ya, semoga semuanya lancar dan Ais betah di sana. Oke, sampai ketemu di persiapan mondok ala Ais part 3. Sampai jumpa, dadah. Bye bye. Jangan lupa kakek like.
komen aja. Sampai jumpa, dadah.